Syaira? Okay, Syaira ambil alih. Okay. Okay, majlis mengalu-alukan kehadiran Tuan Haji Sajoli bin Masdo, Ketua Pegawai Pendidikan Daerah Gombak, ke majlis program SPM Hidup Lebih Ceria Semasa PKP. Sebelum memulakan majlis, mohon peserta untuk mute mikrofon sekiranya tidak bercakap bagi mengelakkan gangguan semasa proses perbincangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia, Tuan Haji Sajoli bin Masdo, Ketua Pegawai Pendidikan Daerah, Pejabat Pendidikan Daerah Gombak, Yang Berusaha Puan Zarina binti Mahmud, Pengetua SMK Taman Melawati, Yang Dihormati Cik Nur Azlinawati binti Nordin, Penolong Kanan Pentadbiran SMK Taman Melawati, Encik Azhar bin Kamarudin, Penolong Kanan Hal Ehwal Murid SMK Taman Melawati, Puan Nubaiyah binti Abdullah, Penolong Kanan Kurikulum SMK Taman Melawati, Puan Nur Haili binti Abdul Lim, Penolong Kanan Petang SMK Taman Melawati, Puan Puspa Dewi Kencana binti Zulkifli, Penolong Kanan Pendidikan Khas SMK Taman Melawati, Yang dialu-alukan Puan Nazmah Darman, Pensyarah Management and Science University MSU selaku penceramah kita. Rakan-rakan guru serta anak-anak pelajar yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, pada petang Ramadan ke-12 ini kita disatukan di pentas Google Meet bagi program SPM Hidup Lebih Ceria Semasa PKP. Anjuran Unit Bimbingan dan Kaunseling dengan kolaboratif bersama Management and Science University MSU. Bagi memberkati majlis, marilah sama-sama kita menadah tangan bagi mengaminkan bacaan doa. Dengan itu, majlis menjemput memimpin bacaan doa. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Adik Muhammad Hidayat, boleh on mic. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis. Cuma mari kita sama-sama tanda tangan untuk bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidi asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya padamu sahaja kami panjatkan kesyukuran atas segala rahmat dan berkat-Mu bersempena dengan program CJ Pelajaran Malaysia Hidup Lebih Ceria Semasa PKP pada hari ini. Kami memohon inayah dan taufikmu, kurniakanlah kesejahteraan dan kebahagiaan kepada kami. Bukakanlah hati-hati kami, lapangkanlah dada kami supaya kami dapat mengisi ilmu pengetahuan yang berguna untuk agama, bangsa dan negara. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami memohon kepadamu agar engkau berkatilah program CJ Pelajaran Malaysia ini dengan limpahan dan rahmatmu. Semoga segala usaha kami dalam menjayakan program ini mendapat keredaan dan hidayahmu. Sesungguhnya kami berkumpul keranamu, ya Allah. Kami berkumpul untuk menimba ilmu, bertukar pendapat, menyumbangkan buah fikiran, menghubungkan silaturahim dan memberi sokongan ke arah meningkatkan lagi prestasi pelajaran kami.
Allahumma inna na'uzubika minal barati wal jununi wal jazami wa min sayyi'il asqab. Ya Allah, kami melindung kepadamu dari penyakit papak, gila, kusta dan dari segala penyakit yang buruk. Ya Allah, kami memohon kepadamu, ya Allah, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada wabak COVID-19, segala penyakit, keburukan tingkah laku dan malapetaka. Ya Allah, kami ingin pertolongan darimu agar dapat mengekalkan momentum pelajaran kami walaupun berada dalam wabak COVID-19. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, saya ambil alih. Terima kasih diucapkan kepada adik Muhammad Hidayat di atas pimpinan bacaan doa itu tadi. Hari ini sekalian, untuk pengetahuan semua, program SPM Hidup Lebih Ceria Semasa PKP ini juga boleh ditonton menggunakan YouTube Meet, YouTube Live melalui pautan yang telah dikongsikan oleh guru-guru kelas di dalam WhatsApp kelas masing-masing. Dan untuk pengetahuan para hadirin juga, link untuk pendaftaran penyataan serta sijil akan dikongsikan dalam ruangan chat sebentar lagi. Jadi sentiasa pastikan anda terus bersama dengan kami. Hadirin sekalian, adat berbahasa menyampai pesan, adat upacara menyampai ucapan. Majlis diteruskan lagi dengan menjemput Pengetua SMK Taman Melawati, Puan Zarina binti Mahmud untuk menyampaikan ucapan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Okay, terima kasih saudari pengerusi majlis, Cikgu Raihana. Okay, yang bismillahirrahmanirrahim. 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 Yang berbahagia Tuan Haji Sajoli bin Masdur, Ketua Pegawai Pendidikan Daerah, Pejabat Pendidikan Daerah Gombak. Yang dihormati Barisan Pentadbir SMK Taman Melawati. Yang dialu-alukan Puan Nazmah Daman, Pensyarah Management and Science University MSU selaku penceramah jemputan. Barisan Guru Kanan, Barisan Kaunselor, guru-guru serta anak-anak tingkatan 5 yang dikasihi dan yang dirindui sekalian. Sekali lagi, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera. Bunga gantang di jati peramu, indah warna bagai bara. Selamat datang para tetamu, dengan izin dimulakan kata. Apa khabar semua? Harap sehat ya. Saya harap semuanya dalam keadaan sehat dan ceria. Sesuailah dengan tajuk kita pada hari ini, iaitu Hidup Lebih Ceria Semasa PKP. Baik, terlebih dahulu saya mengucapkan ribuan terima kasih setinggi-tinggi penghargaan di atas kesudian KPPD kita Tuan Haji Sajoli bin Masdur bersama-sama kita pada hari ini, terutamanya saya rasa beliau juga teruja untuk bersama-sama anak-anak SMKTM calon SPM 2020 pada tahun ini. Kehadiran Tuan sangat dialu-alukan. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada MSU kerana memberi kerjasama kepada pihak kami untuk mengadakan majlis pada hari ini. Saya juga berharap kita akan sentiasalah dapat bekerjasama di masa-masa yang akan datang. Hadirin sekalian, sedar tak sedar hari ini dah adalah hari ke-49 PKP. Tetapi anak-anak sekalian sudah hari ke-52 bercuti. Ya. Yeah. Sebab apa saya kata bercuti? Walaupun PKP ada yang tak wujud di dalam kelas yang dilaksanakan. Ya, tetapi tahniah dan terima kasih kepada anak-anak yang lain yang sentiasa mengikuti kelas-kelas yang diadakan, yang sentiasa memberi kerjasama kelas-kelas yang diadakan oleh guru-guru di dalam masa PKP ini. Sebenarnya kita kena baiki kefahaman kita. PKP ini bukanlah cuti sebenarnya. Ya, PKP bukan cuti. Kita tetap melaksanakan tugas seperti biasa
sebagai seorang guru, sebagai seorang murid, ya, tetapi work from home, bekerja dari rumah. Kita tidak boleh keluar, itu sahaja. Belajar, tetap belajar. Ya, baik. Saya percaya ya, anak-anak sekalian semua ni rindu ya, nak datang ke sekolah, nak kembali ke sekolah. Tunggulah pengumuman daripada KPM dalam masa terdekat, saya tak tahu bila. Tetapi 2 minggu sebelum sekolah dibuka akan dibuat pengumuman. Hanya terima berita sahih. Kerana hari ini saya dapati di dalam blog ibu bapa, ada ibu bapa tanya. Ada guru, dia kata ada guru update. Saya rasa guru saya tak update selagi saya tak minta update. Mungkin tak tahu dari mana dapat mengatakan bahawa sekolah akan buka tak lama lagi selepas PKP. Kita belum dapat apa-apa arahannya. Dengar berita yang sahih. Cikgu akan update melalui grup kelas. Ya, jangan percayalah berita-berita angin Twitter-Twitter di sana ya. Okey, baik. Walau bagaimanapun, kita perlu akurlah arahan kerajaan supaya kekal berada di rumah ya, demi kebaikan kita bersama. Ya, Perdana Menteri telah membuat perutusan pada 10 April menyatakan bahawa sesi persekolahan akan ditangguh dahulu sehingga kita benar-benar keadaan di dalam negara kita pulih. Malah sekiranya sekolah dibuka semula, kita akan berhadapan dengan satu norma baru, iaitu untuk mencegah penularan COVID-19 ini. Kita kena amalkan SOP-SOP yang telah ditetapkan. Saya rasa semua dah faham kerana UBK, counseling telah mengeluarkan bulletin-bulletin tentang COVID. Dah ada 3 series telah dipost ke kelas masing-masing. Ya, macam mana nak menghadapi PKP, ya, bulletin secara flip ya, dah ada diedarkan. Jadi kena baca. Kena baca berita semasa tersebut ya. Baik. Keadaan yang tidak pasti ini menimbulkan kesan yang sangat mendalamlah kepada emosi kita semua sebenarnya, dan juga fizikal masyarakat juga, malah dunia ya. Atas sebab ini SMKTM mengambil langkah yang proaktif lah, mengadakan satu program seperti hari ini, kerana kita telah mengenal pasti ya, di dalam soal selidik yang dibuat oleh UBK pada PKP yang fasa pertama lagi kita edar, kita nak tengok bagaimana PKP ini memberi kesan kepada anak murid. Kita dah edarkan soal selidik. Yang menjawab soal selidik itu adalah sebanyak 1,703 orang. Sedangkan kita ada 1,900 murid. 200 itu hilang dari radar. Ya? Daripada soal selidik tersebut, 23.34% daripada murid tingkatan 5 menyatakan emosi mereka terganggu. Jadi dari sini kita mengambil langkah untuk mengadakan majlis pada hari inilah. Jadi saya rasa mungkinlah kegelisahan ini timbul disebabkan kelas seperti norma biasa telah diubah kepada norma baru. Semua kena online kelas. Ya, semua tak dapat keluar. Semua tak dapat mengetih di luar. Tak dapat pergi ke anjung. Ya, tak dapat tengok muka kawan-kawan. Tak dapat tengok muka guru-guru yang dikasihi. Betul kan? Ya, jadi semua dah rindu. Jadi walau bagaimanapun, yang paling risau saya rasa adalah murid-murid sekalian merasakan bahawa mereka tak dapat nak ambil SPM. Takut nak menghadapi SPM. Tetapi pada 15 April, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengumumkan bahawa SPM kita tunda kepada suku pertama 2021. Jadi kita lihatlah bagaimana SOP yang akan dilaksanakan 2021 itu, bagaimana kelas-kelas yang dilaksanakan, kita kena tunggu ke pengumuman kementerian. Mungkin pada hari ini KPPD akan share sedikitlah ya, sebab beliau lebih dekat dengan kementerian, lebih mengetahui bagaimana, mungkin boleh dengar sikit amanat daripada beliau pada sekejap lagi ya. Okey, baik. Oleh itu pihak sekolah mengambil berharap meet pada hari ini kita akan dapat bersama-sama dengan, sepatutnya untuk pengetahuan KPPD, kita calon SPM adalah 330. Tetapi yang ada hari ini lebih kurang 250, cikgu dalam 10 orang, mungkin 240. Yang lain tak dapat masuk akan menonton melalui stream lah YouTube.
yang 100 lebih itu. Jadi dan tadi awal tadi kami buat sedikit taklimat SPM sebenarnya, dan majlis pada petang ini kita akan keluarkan sijil bagi menggalakkan, sebab kita tahu bahawa selepas ini murid-murid kita kurang sedikitlah peluang untuk mendapat sijil-sijil. Jadi ini bukan majlis yang pertama dan terakhir ya anak-anak sekalian. Selepas ini cikgu akan terus membuat program-program melalui MIT, dan cikgu berharap semua akan menyertai. Kumpullah sijil sebanyak mana yang boleh. Ya, dan sertailah segala MIT yang ada di luar, program-program di luar yang ada kelulusan kementerian. Macam KPPD kita ni dia banyaklah menyertai Microsoft. Saya pun banggalah melihat bagaimana beliau telah menghasilkan YouTube, dan mungkin dia boleh share selepas ini. Dan saya berharap PKP ini akan memberi ruang yang banyak kepada murid-murid menuntut ilmu dan juga belajar ilmu yang lain juga. Baik, saya berharap juga tahun ini SPM kita akan berjalan lancar, dapat mengekalkan momentum, kerana SPM kita 2019 peratusnya ialah kelulusan adalah peratus MTM 95.93%, manakala GPS kita 4.16. Di sini menampakkan peningkatan 0.30 berbanding GPS kita 2018 iaitu 4.46, dan 16 orang mendapat straight A's pada 2019. Pada 2020 saya berharap akan lebih banyak lagi murid kita yang lulus dengan cemerlang, dan saya berharap kejayaan ini akan terus berulang pada tahun-tahun yang akan datang. Andalah harapan, harapan negara sebenarnya, bukan harapan sekolah sahaja, harapan negara. Sebab tu kita cubalah sebaik yang mungkin, berurusan dengan sebaik yang mungkin. Anda semua sekiranya ada masalah, mohon maklum kepada pihak sekolah. Jangan diam. Kalau malu, maklum pada kawan. Minta kawan sampai. Lepas tu kami akan follow up. Jadi saya berharap cikgu-cikgu semua bertungkus lumus mengadakan Google Meet, mengadakan kelas, WhatsApp. Macam-macam media digunakan. Yang tadi Cikgu Intan kata sekarang dah boleh ada pergerakan. Cikgu akan tinggalkan kerja kalau tak boleh capai melalui internet. Mungkin di pondok guard, mungkin ibu bapa boleh datang ambil, ataupun mungkin ambil dari kawan. Apa sahaja cikgu akan guna medium. Masalah sekarang Tuan KPPD, anak murid kita ni ramai bertukar menjadi burung hantu. Malam baru boleh berjaga, siang awal tak boleh berjaga. Jadi terpaksa cikgu buat kelas sampai pukul 2 pagi nak kereta mereka. Dan selepas ini cikgu akan masuk memantau kelas-kelas anda semua bila cikgu-cikgu yang buat kelas post Google Meet tersebut. Okey, baik. Saya akhir sekali saya ucapkan ribuan terima kasih kepada anak-anak semua yang menyertai Google Meet tersebut, terutamanya Tuan KPPD dan juga UBK dan juga unit kurikulum melaksanakan program pada hari ini. Okey, itu saja dari saya. Teruslah berusaha untuk sebaik yang mungkin. Stay home, stay connected. Kita jaga kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Puan Zarina binti Mahmud di atas ucapan itu tadi. Hadirin sekalian, daun semulud di pekan sari, batang jerami rebah ke bumi. Madah dihulur, sembah diberi, kata perasmi hajatnya kami. Tanpa membuang masa, majlis dengan penuh hormat menjemput yang berbahagia Tuan Haji Sajoli bin Masdo, Ketua Pegawai Pendidikan Daerah, Pejabat Pendidikan Daerah Gombak, untuk memberikan ucapan seterusnya merasmikan program SPM Hidup Lebih Ceria Semasa PKP. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Yang berusaha Puan Zarina Mahmud, Pengetua SMK Taman Melawati, Yang Berusaha Barisan Guru Penolong Kanan, Guru Kanan Mata Pelajaran, Guru-guru,
Yang saya hormati Cikgu Rahana, pengurusi majlis, serta anak-anak murid yang sangat saya kasihi. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT kerana dengan izinnya kita dapat bersama pada petang ini. Saya dapat bersama dengan anda semua pada petang ini dalam program SPM Hidup Lebih Ceria Semasa PKP, sekarang PKPB. Dan terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada warga SMK Taman Melawati yang sudi menjemput saya untuk bersama dalam program pada petang ini. Maafkan saya tertinggal tadi. Penceramah jemputan kita, Puan Nazmah Darman daripada MSU. Terima kasih Puan kerana dapat bersama dengan warga PPD Gombak khususnya di SMK Taman Melawati. Dan saya memang agak teruja apabila dijemput untuk bersama dengan warga SMK Taman Melawati kerana ia menimbulkan nostalgia saya kerana saya adalah guru di SMK Taman Melawati sejak 1998 hingga 2006. Itu tempoh saya berkhidmat di SMK Taman Melawati. Dan Cikgu Rosli yang pencen baru-baru ini adalah sahabat saya semasa saya berada di SMK Taman Melawati. Dan saya ingin mengucapkan setinggi-setinggi tahniah kepada murid-murid ataupun calon SPM lah, senang saya sebut di sini, calon SPM yang berada dalam program pada petang ini dianggarkan 200 lebih. Ini termasuk lagi dengan menggunakan satu channel lagi. Mungkin kesemua calon SPM SMK Taman Melawati bersama dengan program ilmu pada petang ini. Jadi kita hadir dalam program ilmu bukan dalam hari, bukan dalam bulan yang biasa-biasa. Ini adalah satu bulan yang sangat istimewa. Kita berada dalam majlis ilmu dalam bulan Ramadan yang mulia, yang pahalanya dilipat gandakan. Berada dalam majlis ilmu bukan dalam bulan Ramadan pun dah ada pahalanya. Apatah lagi berada dalam majlis ilmu dalam bulan Ramadan. Ini spesialnya calon-calon SPM pada tahun ini. Sepanjang bulan Ramadan ini, dia tak lekang dengan ilmu. Dia hadir setiap program, setiap kelas yang diadakan oleh guru-guru. Bermakna kehormatan besar untuk calon-calon ini. Dan pada pendapat saya, bukan sesuatu yang mustahil jika amalan ini diteruskan untuk calon-calon SPM. Saya berdoa calon-calon SPM di SMK Taman Melawati menunjukkan pencapaian cemerlang, pecah rekod sepanjang SMK Taman Melawati ditubuhkan. Jadi tahun 2020, SPM 2020, ya, kita calon-calon SPM khususnya akan mencatatkan satu rekod kerana anda semua membuat persiapan, persediaan SPM dalam satu situasi yang sangat istimewa. Jadi bagi pandangan orang-orang yang sentiasa dalam syukur nikmat, apa jua keadaan yang dia hadapi, senang, susah, gembira, selesa, semuanya disebut dengan perkataan Alhamdulillah. Kerana perkataan Alhamdulillah ini saya dah uji, ini saya nak kongsi dengan calon-calon SPM. Saya dah kongsi, kalau nak lihat uji kaji saya itu boleh pergi ke YouTube Sajoli Masdur, Road Bike Memory from Gombak to Hat Nyai 2019.
Di mana sepanjang ulasan saya, setiap checkpoint, saya itu, saya membuat ulasan dan saya tak lekang dengan perkataan Alhamdulillah. Jadi sepanjang perjalanan itu memang melalui pelbagai ujian. Cuaca yang hujan, angin yang kuat, kenderaan yang banyak. Dan sampai di Thailand pula masa tu Satun Bikers memaklumkan musim anjing mengawan. Ha, ini special dia. Apa yang dikatakan anjing mengawan? Rupanya anjing mengawan ni dia akan tiba-tiba keluar ke tengah jalan. Yang mana kita sedang lalu, kemungkinan jentera motosikal kita akan terbabas. Dan semasa nak pulang di pintu masuk Bukit Kayu Hitam, di mana queue yang sangat panjang sampai ke Pekan Danau, tiba-tiba saya disapa oleh seorang pegawai immigration Thailand dan menawarkan kemudahan untuk beliau mengecop pasport saya. Dan saya tak perlu queue yang panjang tadi. Ini semua pertolongan daripada Allah SWT dengan perkataan Alhamdulillah. Ini tip pertama saya kepada calon SPM. Kalau belajar didapati susah, sebut perkataan Alhamdulillah kerana Allah menguji kita. Dia nak uji kita, kita ni cepat give up ke tidak. Atau kita tak dapat, kita sebut Alhamdulillah, Alhamdulillah. Lama-lama Allah permudahkan kita untuk menguasai tajuk sukatan yang sedang kita pelajari itu. Dan akhirnya kita menguasainya dengan izin Allah tadi, dengan perkataan Alhamdulillah tadi. Kita bukan setakat menguasai ilmu pengetahuan itu untuk tujuan peperiksaan. Tetapi ilmu itu kekal selama-lamanya dalam kehidupan kita sehingga kita dapat menggunakannya dalam kehidupan sehari-harian. Saya ingat lagi kalau saya masa dulu tidak dipanggil PT3. Masa saya dipanggil SRP, Sijil Rendah Pelajaran. Dalam matematik itu banyak sangat tajuk yang berkaitan dengan sudut. Nah, itu sebab saya kalau nak buat side parking, saya tak masalah. Saya boleh ukur berapa kepanjangan kenderaan saya itu. Saya boleh ukur dari segi sudut dan boleh membuat side parking dengan bagus. Nah, ini yang dikatakan ilmu sampai ke peringkat amal. Bukan setakat ilmu untuk peperiksaan. Lepas peperiksaan, kita dah tak tahu apa-apa dah. Kalau kita dulu bagus dalam matematik tambahan, lepas peperiksaan, kita dah tak tahu. Apa yang aku belajar berkaitan dengan matematik tambahan tadi. Jadi, tujuan orang mencari ilmu ini dia. Dan sekarang ini kita kena berusaha pula menggerakkan motivasi dalaman kita. Ilmu ini ibarat makanan seharian kita. Kita kena makan. Jadi bermakna kalau sehari kita tidak menambah ilmu dalam diri kita, kita rasa macam serba kekurangan. Kalau kita dah sampai ke tahap itu, sampai ke perangkat mana pun, kepada calon-calon SPM, anda tidak akan menghadapi masalah. Lepas SPM, katakanlah dapat straight A. Ya. Itu bukan lagi jaminan untuk anda boleh fly membuat kursus medik di London, di India, di Mesir dan sebagainya. Anda kena pula melalui A level di kolej persediaan. Dan A level ini bukannya kalau yang pakar menghafal tu banyak akan kandas. Ia memerlukan penguasaan ilmu yang sejati, yang tulen. Kerana soalan-soalannya yang tidak boleh diramalkan. Ini perkongsian yang anak saya alami. Yang anak saya juga merupakan seorang pelajar SMK Taman Melawati. Dan sekarang sedang bertugas sebagai
copot gigi di Melaka. Jadi semasa dia di kolej persediaan itu, dia kata mana yang belajar SPM itu tidak mengamalkan budaya meramal, sport, dia boleh menjawab soalan di peringkat A-level dengan mudah. Tapi kalau dia mengamalkan budaya menghafal, dia menghadapi masalah yang sangat besar. Ya. Jadi kepada calon-calon SPM, rebutlah peluang ini dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Ya, bagaimana kita boleh mendapat banyak kerahmatan. Dua waktu yang mustajab berdoa. Masa nak kita buka puasa, kita baca doa dalam diri kita. Dan janganlah doa ini kita baca untuk diri kita sahaja. Kita berdoa juga untuk kawan-kawan kita. Kalau pengetua sebut tadi, hampir 200 atau berapa persen daripada pelajar yang tak join program-program yang diadakan atas talian. Maka masa kita nak sahur itu, kita berdoa semoga Allah memberi hidayah kepada mereka. Membuka pintu hati mereka untuk mereka mengikuti program-program yang disediakan. Bila lagi waktu yang mustajab berdoa? Semasa sahur. Kita tahu ramai yang kata tak nak bangun, tak nak sahur. Sedangkan sahur itu banyak kelebihannya kerana kita boleh merebut waktu untuk kita berdoa sebelum kita bersahur. Ada dua waktu yang sangat mustajab untuk kita berdoa dekat situ. Jadi doa ini sangat penting dalam kehidupan. Ya, khususnya kepada calon-calon SPM dan kepada kita semua, kerana melalui doa inilah komunikasi kita dengan Allah SWT. Dan tak salah untuk kita mendoakan juga rakan-rakan kita yang non-Muslim untuk mereka sama-sama berjaya dalam peperiksaan, untuk sama-sama mereka cemerlang dalam menguasai tajuk-tajuk pelajaran, supaya mereka boleh mengadakan perbincangan, diskusi dengan kita nanti, dan kita pula dapat menikmati faedahnya di situ. Jadi doa ini tidak terhad kepada yang Muslim, tetapi kita boleh mendoakan kepada yang non-Muslim. Dan juga, selain ambil masa dimaklumkan juga tadi oleh pengetua, ramai yang suka jadi burung hantu semasa PKP. Ini sesuatu yang bagus bagi saya. Jadi burung hantu. Ya? Maka bolehlah pada waktu malam yang tenang, diisi dengan masa pembelajaran atas talian. Ya, banyak hari ini dalam YouTube kita boleh type misalnya biologi, akan keluar cikgu yang telah muat naik video atau YouTube dalam tajuk biologi. Begitu juga ada seorang cikgu yang bagus dalam mengajar matematik. Dia dah meninggal dunia dah. Dia dah tak ada dah. Tetapi video yang dibuat naik dalam YouTube itu ditonton oleh bilangan calon SPM yang sangat ramai. Dan rata-rata mereka mengatakan selepas mengikuti kelas arwah cikgu ini, mereka mudah menguasai tajuk, khususnya dalam subjek matematik tambahan. Alhamdulillah. Dan dah boring belajar, kita boleh buat qiyamulai. Kita boleh buat solat-solat. Kita boleh buat solat hajat. Dan satu tip yang dikongsi oleh seorang profesor yang menguasai dalam beberapa bidang, bukan satu bidang, tiga bidang, di mana saya jumpa profesor ini di Masjid Simpang Tiga Gombak. Dia kata tip yang dia amalkan ialah dia melakukan solat hajat bukan sekadar untuk diri dia, tetapi juga untuk kawan-kawan dia. Malam ni saya nak buat solat hajat untuk
si Rahman, katakan. Dia buat solat hajat, dia doa semoga Rahman ini cemerlang dalam pelajaran dia. Dia besok pula dia nak buat solat hajat untuk sahabat dia yang lain lagi. Karena apabila kita mendoakan orang, malaikat akan mendoakan kita. Ini yang kita nak ambil peluang. Jadi ini nanti boleh dikupas lagi lebih mendalam oleh Ustaz Yusri yang berkhidmat di SMK Taman Melwati. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan ataupun calon-calon SPM, malaikat mendoakan kita. Allahu Akbar. Satu yang sangat special, malaikat mendoakan kita. Kita doakan semoga orang ini cemerlang dalam SPM. Malaikat mendoakan untuk kita cemerlang dalam SPM. Jadi ini tip yang perkongsian saya dengan calon-calon SPM SMK Taman Melawati yang saya sangat kasihi. Dan insya Allah saya akan terus berdoa untuk kecemerlangan calon-calon SPM Taman Melawati. Ya, dan terutamanya dalam bulan yang mulia ini, khususnya untuk kita pecah rekod tahun ini. Pecah rekod tahun ini, kita tengok balik rekod-rekod straight A, peratus kalau boleh. Tahun ini 100% pencapaian SPM SMK Taman Melawati. Dah lama dah kita tak dengar sesuatu yang luar biasa. Jadi sekarang ini kita berada dalam situasi yang luar biasa. Mari kita buat sesuatu yang luar biasa. Pencapaian 100%. Dan juga kepada guru-guru, never give up. Teruskan usaha. Kita ini adalah dalam barisan pendakwah murabbi yang terus berdakwah kepada kumpulan sasaran kita. Dan kita berdoa semoga Allah SWT memberi hidayah kepada mereka, memberi, membuka minda fikiran mereka untuk melihat ilmu-ilmu yang disampaikan. Jangan kita rasa give up, jangan kita rasa sedih, jangan kita rasa kecewa, kerana perasaan-perasaan itu adalah, bagi saya, itu adalah satu yang negatif. Itu adalah tergolong dalam apa yang saya panggil sebagai subconscious mind. Subconscious mind kita ini sangat-sangat bahaya. Tak boleh terlintas sedikit pun di benak fikiran kita, ah, pelajar aku ni dah tak boleh dah buat apa. Kan? Jadi tak, kita mesti fikirkan yang positif, insya Allah. Bukan sesuatu yang mustahil jika Allah nak mengubah seseorang itu dalam waktu yang sekejap ataupun yang singkat. Jadi saya rasa setakat itu ucapan saya untuk warga SMK Taman Melawati, khususnya calon-calon SPM SMK Taman Melawati. Dan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan program SPM Hidup Lebih Ceria semasa PKP dan seterusnya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sekian, terima kasih. Wabillah taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Tuan PPD. Alhamdulillah, demikianlah tadi ucapan dan perasmian program SPM Hidup Lebih Ceria semasa PKP. Majlis merakamkan ribuan terima kasih kepada Tuan Haji Sajoli di atas ucapan yang penuh pengajaran dan perasmian itu tadi. Pengacara majlis, saya mohon peluang jika ada calon-calon SPM yang hendak bersoal jawab dengan saya. Ya, saya rasa elok juga bagi peluang. Okey. Okay, kita buka untuk pelajar yang nak bersoal jawab. Bagi para pelajar, anda boleh mengutarakan persoalan melalui chat room ataupun juga bercakap secara live bersama dengan Tuan Haji Sajoli. Gunakan peluang ini sebaik mungkin. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuan. Ya. Muhammad Hidayat. Ya, saya. Okey. Silakan. Tanya.
kalau kes COVID-19 ni meningkat pada masa akan datang, uh-huh, adakah memberi kesan kepada tarikh SPM? Uh-huh. Baik. Kita berdoa pada Allah SWT semoga COVID-19 ini akan dapat dibendung penularannya, dan para saintis seluruh dunia, ustaz, para saintis seluruh dunia pada hari ini sedang mencari vaksin. Jadi sebagaimana yang dimaklumkan tadi, peperiksaan SPM ditunda ke awal Januari 2021. Ya. Jadi perkara itu kita doa, dia belum berlaku lagi. Jadi kita doa semoga dia dapat dilaksanakan pada tarikh tersebut. Kalaulah katakan masih lagi berlaku penularan wabak ini, mungkin akan ada norma-norma baru dalam peperiksaan itu. Jadi ini wallahualam, kita tunggulah keputusan yang akan dimaklumkan oleh pihak Kementerian Pelajaran Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi saya tak berani untuk mendalui, tetapi saya yakin dengan peluang yang ada dalam bulan Ramadan ini, doa kita is very powerful. Doa kita semoga kita dapat melaksanakan niat kita untuk memenduki peperiksaan SPM dan yang ditunda ke awal Januari 2021 itu juga merupakan kerahmatan kepada calon-calon SPM. Kerana apa? Kerana ini tambahan masa. Ya, tambahan masa. Okey. Dan yang kedua, saya berpesan kepada calon-calon SPM, kalau sekolah dibuka pun, norma baru kita lebih kepada atas talian. Maksudnya melalui apa, My Google Classroom, melalui YouTube, melalui TV pendidikan. Jadi proses kehadiran ke sekolah itu pun dalam perbincangan saya, mungkin satu kelas, ini mungkin ya, perkataan mungkin. Jangan kata ini dah dimaklumkan oleh KPPD. Mungkin satu kelas itu terpaksa dipecahkan kepada dua. Kalau bilangan pelajar itu 40, satu kelas itu mungkin 20. 20 lagi dibawa ke kelas berikutnya. Mungkin akan ada kelas-kelas yang terpaksa dicutikan, direhatkan. Ini mungkin. Dia belum berlaku. Tapi kemungkinan-kemungkinan akan berlaku. Jadi bermakna, don't worry mengenai perkara itu. Untuk adik Muhammad Hidayat dan rakan-rakan pelajar yang lain, tugas anda sekarang ini belajar, buat persediaan. Jadi kemungkinan peperiksaan itu sama ada pada tarikh itu atau bagaimana, itu akan ditentukan kemudian. Terima kasih. Tak apa-apa. Okey. Saya ada soalan. Okey, Nismah Darman. Yes. Bukan. Itu pun salah. Okey, sorry. Farah Nur. Farina. Yeah. Okey, silakan. Encik Sajoli, kalau let's see lah, masa kalau COVID-19 still ada masa tahun depan, ada kemungkinan tak kita akan buat online test? Macam SPM tu akan diteruskan dalam secara dalam talian lah maksud saya. Ada kemungkinan tak? Boleh jadi. Sebab sekarang ini pun contohlah saya mengikuti kursus atas talian dengan Microsoft Educator.com. Setakat ini alhamdulillah saya dapat 7 sijil dengan Microsoft. Jadi bermakna setiap section itu dia akan ada kuis. Kuis itu akan dinilai, markah dia 100% baru dapat sijil.
Jadi bermakna kalau tak dapat 100% kita kena ulang. Tak dapat lagi 100% kena ulang. Sampai kita dapat 100%. Jadi bermakna modul dalam Microsoft ini memang penilaian atas talian ini boleh dilaksanakan. Kemungkinan-kemungkinan. Ya, boleh dilaksanakan. Kerana pengalaman saya dah ulang beberapa kali, akhirnya saya menguasai tajuk tersebut. Ya, dan masa PKP hari itu, PKP pertama, saya mengikuti kursus atas talian. PKP kedua, saya berkarya. PKP ketiga, saya telah mengaplikasikan bahan pembelajaran saya itu, bahan-bahan saya yang saya upload dalam YouTube. Sajoli Masdud. Jadi nanti calon-calon SPM bolehlah view, subscribe. Kerana jika hajat saya capai 100,000 subscriber tadi, kalau ada pendapatan daripada YouTube, pendapatan itu saya nak sedekahkan kepada rumah anak yatim. Itu niat saya. Jadi hari ini para pelajar juga boleh menghasilkan video pembelajaran dalam tajuk-tajuk. Jadi cikgu-cikgu pecahkan tajuk-tajuk tadi kepada para pelajar dan mereka sendiri yang buat video pembelajaran, penerangan, dan video itu diuploadkan dalam YouTube. Jadi ini yang dikatakan PAP 21. Pengajaran pembelajaran yang berpusatkan kepada pelajar. Bukan lagi cikgu yang mengajar, tapi kita hanya membimbing. Jadi jawapan kepada Farah tadi, ada kemungkinan. Tapi wallahualam, saya tidak berada di peringkat atasan, tetapi saya tak menafikan logik penilaian atas talian itu boleh dibuat. Terima kasih. Okay. Terima kasih, Encik Sujuli. Tuan Sajoli, ada juga soalan dinyatakan di dalam ruangan chat. Okey. Soalan, adakah semua pelajar tingkatan 5 akan bersekolah pada bulan Disember disebabkan SPM ditunda pada awal Januari 2021? Jadi bermakna kalau kita ambil dari segi logik, mungkin ya, mungkin tidak. Mungkin cuti tetap cuti. Sebab apa? Kita punya fokus utama, nilai baru dalam pendidikan sekarang ini ialah dalam digital learning. Kalau bulan 12 itu cuti pun tak ada masalah sebab kita dah terbiasa dengan norma baru dalam pendidikan. Kita akses dalam My Google Classroom. Ya, jadi itu soal jawapan kepada Kamilin Kristina. Dia tunda tu dia mungkin tafsiran saya ni dia nak kata adakah tak cuti, adakah cuti pada bulan Disember. Jadi yang itu kita rujuklah nanti keputusan yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Itu yang satu pihak yang muktamad dalam membuat keputusan. Tapi kalau belajar kata tak cuti pun, tak ada masalah. Kalau katakan ada cuti pun, tak ada masalah. Sebab medium perdana kita adalah dalam digital learning. Bagi calon SPM SMK Taman Melawati, saya rasa tidak ada masalah untuk mengakses dalam digital learning. Malah kalau rumah anda itu ada smart TV, anda boleh tambah sikit saja aksesori iaitu kamera. Anda boleh lihat sebesar-besar TV yang ada dekat rumah anda itu untuk proses pembelajaran. Macam saya ini, saya hanya menggunakan handphone saja, iPhone. Yang untuk saya berkomunikasi, untuk saya buat video, untuk saya upload dan sebagainya. Dan memerlukan satu ruang di rumah ini untuk sebagai studio saya untuk melaksanakan proses yang dikatakan tadi, digital learning. Ada lagi soalan? Okey, ada lagi yang nak bertanya? Kalau tak ada, kita tutup.
Saya serahkan balik kepada pengacara majlis. Silakan. Okey, terima kasih kepada Tuan Haji Sajoli di atas perkongsian dan sesi soal jawab itu tadi sangat memberikan inspirasi kepada kita semua, terutama anak-anak SMK Taman Melawati. Harapnya kita dapat bersama-sama mengamalkan apa yang telah Tuan Haji kongsikan itu tadi. Okey, baik hadirin sekalian, pasti ramai yang tertanya-tanya siapakah gerangan penceramah slot motivasi kita pada petang ini. Beliau merupakan pensyarah di MSU dan telah berkecimpung dalam bidang pendidikan selama 15 tahun. Beliau juga berkelulusan Master Art and Design in New Media and Visual Communication. Dan beliau yang dimaksudkan ialah Puan Nizmah Darman. Tanpa melengahkan masa, majlis dengan penuh hormat diserahkan kepada Puan Nizmah Darman bagi pengisian slot motivasi. Dipersilakan. Sebelum tu saya nak ucap terima kasihlah kepada Tuan KPPD. Saya rasa dia dah pergi kot. Okey, dia dah pergi. Okey. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada adik pengerusi kita hari ini. Okey. Yang berbahagia, kalau sebentar tadi kita dengar ada daripada Tuan Haji Sajoli Masdur selaku Ketua Pegawai Pendidikan Daerah Gombak, Pejabat Pendidikan Daerah Gombak yang berusaha hari ini, saya rasa-rasa sangat bertuah hari ini dapat bertemu secara virtual dengan yang berusaha Puan Zarina Mahmud, Pengetua SMK Taman Melawati, kepada barisan pengurusan yang lain yang dihormati Cik Nur Azlina Wati Nordin, penolong kanan pentadbiran SMK Taman Melawati, Cik Azhar bin Kamarudin, selaku penolong kanan hal ehwal murid SMK Taman Melawati, Puan Norbahia Abdullah, penolong kanan kurikulum SMK Taman Melawati, Puan Nurhaili Abdul Halim, penolong kanan petang SMK Taman Melawati, dan Puan Puspa Dewi Kencana Zulkifli yang merupakan penolong kanan pendidikan khas SMK Taman Melawati. Jadi semua pengurusan yang ada di SMK Melawati, terima kasih diucapkan atas peluang yang diberikan kepada Management and Science University atas perkongsian perkongsian yang kita wujudkan pada hari ini, terutamanya menggunakan platform digital yang ada sekarang ni. Okey, Puan Pengetua, saya nak juga memohon izin kerana program saya hari ini tidaklah formal, maksud saya, jadi mungkin cara perkongsian saya itu lebih terbuka kepada pelajar-pelajar cemerlang SMK Taman Melawati. Harapnya Puan Pengetua memberikan izinan tersebut dalam sesi perkongsian saya nanti. Okey, kepada pelajar-pelajar, saya percaya pelajar-pelajar telah mendengar. Saya sebenarnya sempat masuk tadi ya, daripada sesi sebelum bermula sesi kita ni, ada sempat masuk dan mendengar pengetua memberikan pesanan, tak singgalah Tuan Haji memberikan pesanan. Jadi saya sebenarnya rasa bertuah hari ini kerana bersama-sama pelajar, sebab sekolah anda telah memberikan satu komitmen yang sangat tinggi kepada pelajar-pelajar SPM di sekolah anda. Maksudnya kepada pelajar sekolah menengah Taman Melawati. Kebanyakan yang kita buat visual communication ataupun pembelajaran secara digital ni agak berbeza sedikit dengan format yang diadakan dengan SMK Taman Melawati. Ini bermaksud sekolah ini melambangkan atau mencerminkan memang keterampilan ataupun successful leader, daripada leader sehinggalah semua yang ada di SMK Taman Melawati nampak ya, dia punya credibility tu bertujuan untuk supaya pelajar-pelajar di sekolah itu berjaya dengan cemerlang, kan? Okey, pelajar, sebenarnya bila melihat tadi tu, wah, saya nampak kan macam saya kagum melihat perkongsian yang diberikan hari ini, dan pengerusi pun telah beritahu saya Nizmah Darman, saya salah seorang pensyarah di Management and Science University, dan hari ini bukanlah secara formal ataupun secara ini perkongsian kita, tetapi lebih kepada situasi
kepada pelajar-pelajar, iaitu cool down, teenagers era lah, cool down eh, kita cool down sedikit. So perkongsian kita hari ini, pelajar-pelajar adalah merupakan hidup lebih ceria semasa PKP. Hasil daripada seperti yang dinyatakan oleh Puan Pengetua tadi, hasil daripada survei yang dinyatakan, sepanjang PKP ni survei tu menyatakan ada masalah emosi. Betul. Jadi daripada itu diwujudkanlah beberapa aktiviti sehinggalah wujud, iaitu bagaimana hidup lebih ceria, wonderful life during PKP, during MCO. Okey, pelajar boleh nampak saya ke? Boleh ya? You boleh? Boleh. Okey, good. Alright, sebab saya akan kongsikan juga. Good, saya akan kongsikan. Alright, saya akan kongsikan juga beberapa tips nanti menggunakan slide. Jadi dengan itu, saya sebelum kita bermula, saya nak semua pelajar tarik nafas dulu. Kita ada 248 yang ada di dalam ni, termasuklah guru-guru dan pelajar-pelajar cemerlang semua. Jadi sebelum tu kita tarik nafas dulu boleh? Dan semasa tarik nafas ni, saya nak pelajar-pelajar mungkin dah praktis benda ni, tapi saya nak ajak kita buat sama-sama. Bila tarik nafas tu, kempiskan perut. Bila tarik nafas tu, you kembungkan perut. Bila hembus nafas, you kempiskan perut. Okay? Boleh? Kita buat 3 kali je. Kenapa saya minta pelajar buat? Saya akan bagi reason dia ya. Okay, semua tarik nafas. So, semua disebabkan semua dekat rumah masing-masing, so you kena observe diri sendiri, you kena pegang perut sendiri. Bila tarik nafas, you kembungkan perut. Bila hembus nafas, you kempiskan perut. Semua tarik nafas. Tarik. Dalam 7 second macam tu, hembus dan kempiskan perut. Okey, tarik lagi sekali. Okey, hembus. Okey, tarik lagi sekali. Okey, hembus. Okey. Tujuan teknik pernafasan ni pelajar-pelajar sebelum kita memulakan adalah sebagai satu dia koma lah, koma. Bukan pustok, koma daripada sesi sebelumnya ke sesi yang ni. Okey, itu satu. Yang pertama yang pertama benefit daripada teknik pernafasan itu tadi, pelajar sebenarnya bagi yang mengalami kekurangan stamina during dekat semasa dekat rumah, asyik selalu rasa letih, rasa mengantuk, so boleh menggunakan teknik pernafasan ni. Okay, gunakan teknik pernafasan ni. Ini secara fizikal kita buat kan, pernafasan ni. Dan bagi yang dah lama tak bersukan pun, boleh gunakan teknik pernafasan ni supaya you momentum untuk stamina tu lebih kekal. Dan bagi yang dah lama tak jumpa kawan-kawan, lepas tu takut nanti bila nak buat presentation ataupun tengah buat presentation dekat digital ke kan, tak nak tercungap-cungap, so you boleh gunakan teknik pernafasan ni untuk mengelakkan you dari bila you presentation tu So maksudnya teknik ni boleh digunakan sebaiknya. Yang paling penting, boleh digunakan bila pelajar rasa mengantuk. Sebab mengantuk ni kadang-kadang sama ada you memang tak cukup tidur, sama ada you boring, dan kebanyakannya adalah disebabkan oleh kekurangan oksigen di dalam kepala kita. Okay. Menariknya motivasi yang telah dikongsikan oleh kita punya pendidik-pendidik tadi, kita akan sambung juga tersebut dengan bagaimana pula kita nak hidup ceria. Apa yang dikatakan dengan hidup ceria semasa PKP ni? Adakah kita nak sentiasa senyum setiap hari? Adakah kita kena sentiasa macam melonjak-lonjak setiap hari? Percayalah cakap saya, seperti yang dinyatakan juga sebelum ni, ini adalah kali pertama dan julung-julung kalinya berlaku. Bukan saja kita di Malaysia, tetapi juga di negara-negara lain di seluruh dunia. Pelajar pun maklum keadaan ini sebenarnya bermula pada tahun 2020. Kalau pelajar tahu, dulu sewaktu saya sekolah macam pelajar, Form 5 kan, kita selalu diwawarkan wawasan 2020. Dibayangkan waktu itu sebenarnya penggunaan teknologi yang paling hebat. Penggunaan secara digital, penggunaan kereta berteknologi dan macam-macam berteknologi tinggi. Dan alhamdulillah sampailah saya zaman 2020 ni, tahun 21st century learning ni. Okey, apa yang berlaku? Kita duduk rumah, tapi rupanya reason di sebalik tu, alasan di sebalik kita duduk rumah itu, penggunaan teknologi itu dikembangkan. Kalau kita tak duduk rumah disebabkan COVID ni, adakah kita akan belajar secara digital macam ni? Tak. Adakah kita bermimpi untuk bila bangun pagi tu kita tak perlu nak pergi sekolah? Adakah kita bermimpi bila bangun pagi macam saya tak perlu pergi MSU? Kan? Tak perlu pergi MSU, tak perlu kerja, rasa macam ralat macam kata cikgu. Dan saya pula biasa travel, biasa fly. Sebab MSU ni selain daripada
kita di Malaysia, kita ada offshore campus kita dekat Bangalore, India untuk medical program. Kita ada dekat offshore dekat Sri Lanka, kita ada dekat Indonesia. Jadi kebanyakan staff yang ada dekat sini pun mereka selalu travel. Jadi bila COVID-19 ni berlaku, everyone macam freezing. Tapi minggu pertama memang semua macam shock. Ah, shock dan juga happy. Eh, tak pergi kerja ke? Eh, tapi macam mana? Macam mana ni? Tak biasa, tak biasa. Bila keadaan tu sehari, dua hari, tiga hari sampai seminggu macam tak biasa nak duduk rumah. Tetapi waktu, kalau pelajar ingat, waktu pelajar dekat sekolah pula, kan bila hari persekolahan, ya Allah, punyalah susah nak bangun. Saya bercakap pada level pelajar ya. Jadi susah nak bangun kadang-kadang tu, terutamanya bila mandi. Hari Ahad tu adalah hari yang freedom dia rasa. So bila nak mandi tu, ada yang keluarkan kata mandi blues dan macam-macam kan. Tapi bila PKP ni berlaku, bila mandi ke, Selasa ke, Rabu ke, Khamis ke, sama. Semuanya dekat rumah. Kan? Memang kali pertama agak sukar. Dan kali pertama memang agak pressure. Okay? Bukan saja pelajar, tetapi kalau pelajar tanya, guru-guru juga menghadapi emosi yang sama. Kekangan bekerja di rumah, belajar di rumah mungkin, okay, adalah dua kali ganda emosi pressure tu berlaku. Kalau macam saya contohnya di rumah, kita nak uruskan lagi macam cikgu-cikgu, kena uruskan rumah tangga lagi. Dalam masa yang sama, kena online lagi ikut waktu bekerja, tetapi kita ada di rumah. Dan ahli keluarga yang di rumah mestilah memerlukan perhatian. Salah seorang ahli keluarga tu adalah pelajar. Pelajar pun tengok, kalau parents yang bekerja lah, you pun tengok macam mana situasi dia bekerja. Jadi kalau kita fokus lebih dekat, kali pertama memang agak sukar, tetapi ini dah berapa ke hari ke-49 dah kita berada dalam suasana seperti ini. So bila dalam suasana seperti ke hari 49, sebenarnya amat rugi bagi seorang individu itu jika dalam 49 hari ini tidak dapat mempraktikkan sesuatu yang baik. Saya cuba kongsikan dengan pelajar macam mana cara nak hidup lebih ceria ni. Okey, saya akan up presentation ni. Saya harap you boleh tengok. Okey. Wonderful moment. Share wonderful life kan during MCO ni. Okey, kalau kita cakap sebenarnya in detail kehidupan ceria tu, sebenarnya hidup ceria during PKP ni semuanya berkaitan dengan time management. Apa yang kita nak achieve during ni, apa yang kita plan, apa projek kita buat, apa priority, apa task. So sebenarnya adalah time management. Macam mana kita nak uruskan dia. So saya akan cerita dengan pelajar dulu. Saya juga sebenarnya sepanjang PKP ni, saya juga belajar atas talian. Saya juga sebenarnya pelajar seperti pelajar. Kalau pelajar, cuma kita pada level yang berbeza. Okey? Cabaran lagi tinggi. Belajar, mengajar, bekerja dan sebagainya kan? So cabaran lebih tinggi. Tetapi yang menariknya, semasa PKP ini, rupanya banyak waktu yang kita boleh manfaatkan. Dan saya selalu ikut, kalau Tuan Haji tadi kan, saya selut dengan Tuan Haji, sempat ambil sertifikat lagi kan. Saya pun tak mampu nak buat macam tu, tetapi alhamdulillah kita buat dari sudut yang lain. Saya ikuti beberapa channel pembelajaran. So saya nak kongsikan dengan pelajar, kita sebagai manusia ni sebenarnya, ataupun human being, kalau kita bercakap mengenai waktu, bagaimana proses kita nak adapt dengan waktu tersebut, bagaimana kita nak ceriakan diri kita, sebenarnya bukan mengenai time management, tetapi sebenarnya macam mana kita self-management. Jadi saya nak cerita dengan pelajar, sebelum saya nak cerita dengan pelajar, sebab saya pelajar, contohnya macam dekat MSU ni dia ada program Bachelor in Psychology. So apa tips yang saya berikan dengan pelajar? Human brain lah. Sebab kalau saya cakap-cakap pun kita nak buat ni, kalau pelajar tak ada basic apa itu, sebab bagaimana nak cetuskan, bagaimana ada spark untuk nak hidup ceria tu, susah juga kan. Jadi okey pelajar, dalam perkongsian ni kalau pelajar masih dengan saya sekarang, right, okay, kita kena tahu dulu benefit untuk kita hidup ceria tu, ataupun benefit untuk kita ada time management. Saya tak boleh cakap mengenai hidup ceria kalau pelajar tak boleh nak uruskan masa. Saya tak boleh cakap mengenai masa kalau pelajar tak boleh uruskan mengenai diri pelajar. Jadi yang pertama sekali, benefit yang kena ada, benefit yang kita dapat, kita akan stress relief.
Berbalik kepada apa yang pelajar isukan daripada survei tu, pelajar rasa emosi terganggu. Kan? Emosi terganggu dalam suasana situasi ini. Jadi, apa yang saya advise pelajar ialah untuk mengelakkan stress relief ni, okey? Tadi Tuan Haji dah bagi vaksin kot ni tengah sembang-sembang dengan kanak-kanak ni. Thank you, Patik. Okey, saya rasa apa yang pelajar boleh kongsikan, apa yang boleh kongsikan dengan pelajar ialah daripada benefit ni, iaitu stres. Kan, untuk kurangkan stres. Satu, during PKP, semasa PKP, okey, saya nak tunjukkan dengan ini dengan pelajar. Ini simple je, ada 5 je. Pelajar pun macam, 5 je? Yes, 5 je. Pertama sekali pelajar, saya advise pelajar macam mana nak hidup untuk ceria. Pertama, untuk relieve your stress tu. Untuk you get more time, you get more opportunity dan you ada ability to realize goal. Semua tu first, saya nak pelajar tahu bahawa first pagi-pagi, siapa yang lepak sekarang ni, bila dia bangun pagi, waktu sahur, dia tak tidur semula. Ada tak? Ada yang boleh respon saya dekat chat group. Bila dia bangun sahur, dia tak tidur dah. Ada tak? Berapa ramai? Okay. Ada. Good. Ada Rin, Nur Nadira. Betul. Ada Amni. Semua. Ramai. Wow. SMK Taman Melati memang excellent. Wonderful. Okay. So, saya bagi tips dengan pelajar. Satu. Bila pelajar bangun pagi untuk bersahur, bangun pagi semua, okay, basuh tangan. Mesti pelik. Kenapa basuh tangan? Okey. Sebab you tak tahu kalau you, bukan sebab COVID ni, bukan. Tapi ini adalah cara yang you boleh amalkan. Okey. You bangun pagi, you basuh tangan. Sebab you tak tahu tangan you ni daripada apa you sentuh sewaktu you tidur. Alright. Oh, ya Farhan. Good. Alif pun sama. Dia tak tidur dah lepas daripada sahur. Okey. Lepas you tu, okey, dah bangun, dah basuh muka dan sebagainya, mungkin you kata you nak bersahur sebab you perlukan masa yang cepat untuk bersahur. Okay, bersahur. Kemudian, yes, bagus Amir, bagus. Okay, so bila dah you habis bersahur dan sebagainya, mesti you nak tunggu subuh. Sila kemaskan tempat tidur. Ini nak hidup ceria sewaktu PKP. Pelik ke? Tetapi ini memang benar. Sila kemaskan tempat tidur anda. Apakah cabaran guru-guru mengajar online di rumah kepada pelajar? Pelajar kena tahu apa kekangan guru-guru. Dia bukannya suka-suka nak buat online ni. Tak, sebab tapi ini yang kita kena praktikkan sekarang. Kekangan dia ialah bila dia buat kelas online, macam cikgu cakap tadi, ada yang berkongsi tadi kan? Apa? Tak ada student waktu online tu. Ataupun student on je, kita pun tak tahu streaming ni kan? On saja, tak ada wajah tapi mungkin dia dengar. Mungkin orang tu jenis auditory, tak apalah dia boleh mendengar. Ada pula yang kena buka video sebab dia adalah orang jenis visual. Pemahaman dia akan lebih jelas bila dia dapat melihat dan bila dia dapat mendengar. Okey? Ada juga yang jenis kinestetik yang kata dia tak boleh, dia kena duduk proper, dia kena tengok, dia kena respon. Ada yang macam tu. Jadi ada kategori-kategori pelajar. Tapi berbalik itu tadi, pelajar bangun je kemas tempat tidur supaya permulaan management ataupun pengurusan diri anda itu bermula. Kalau yang boleh settlekan mandi sebelum subuh, bagus. Then after subuh, ramai SMK Taman Melawati yang tak tidur lepas subuh. So apa yang you buat lepas subuh tu, mungkin waktu tu ada yang kata, saya waktu lepas subuh, saya tunggu je lepas azan subuh, saya tidur. Ada yang kata macam tu. Ada juga pula yang kata, tak, saya lepas lepas dah habis solat subuh, saya sempatlah juga baca-baca Quran. Wow, Alhamdulillah. Itu tak ada masalah kan? Good. Dan ada juga pula yang kata, tak, saya lepas solat subuh, saya dah lepas habis subuh tu, saya akan buka YouTube. Okay, that is good. Tetapi, itu telah menunjukkan bahawa you boleh dah kurangkan stress for you sebab you dah uruskan masa you dengan baik. Macam pelik tetapi benar. Okay? Alright? So, bila dalam keadaan MCO ni, kalau saya selalu bagi tips dengan student, macam student-student MCO pun sekarang, memang tak ada dekat kampus, semua ada di rumah masing-masing, tetapi pembelajaran bermula, exam online pun ada dekat
online system dan bermula di rumah masing-masing exam. Apa yang kita selalu advise dengan student, macam mana supaya dia waktu during PKP ni dia tak ada masalah, make sure setiap hari dia terdedah ataupun dia dapatkan dose of sunlight. Tips untuk belajar, nak dapatkan cahaya matahari. Apa maksudnya? Maksudnya bangun awal, jangan bangun bila matahari dah tengah hari. Bangun sebelum cahaya matahari di awal pagi itu boleh rejuvenate yourself. Okay? Memberikan tenaga kepada you. Okay. Ada yang kata rumah saya apartment macam mana? Tak apalah, buka tingkap. Sebab tu bila you bangun sahur, you buka tingkap. Ini saya nak ajar you pelajar macam mana hidup ceria. Saya yakin sebab saya praktikan juga benda yang sama, walaupun nampak kecil tetapi memberi kesan yang besar. Okay, bila sahur tu buka tingkap semua, bagi pengudaraan tu masuk. Okay, then kalau you ada rumah yang kawasan ada tanah, maksud saya perumahan ataupun dekat, maksudnya you ada yard, backyard dan sebagainya kan, saya advise you, okay, untuk keluar daripada rumah tu, boleh keluarkan, you bukannya keluar kat shopping mall, you keluar dekat kawasan rumah, okay, masih dekat boundary rumah. So you buka kasut, make sure pagi-pagi, kalau you kata tak tidur lagi lepas pukul tu, pagi-pagi ada basah-basah embun dekat rumput tu kan, you pijak rumput tu. Pijak rumput, bila you dah dalam 20 minit, 15 minit dekat situ, sebenarnya cas-cas positif, cas-cas negatif badan dikeluarkan dan cas-cas negatif akan lebih banyak. Okay? Ini cara nak hidup ceria ni. Cara nak hidup ceria ni bermula dari dalam. Kita tak boleh cakap, saya perlukan banyak gerak. Tak. Saya bagi tips yang simple tetapi memberi impak yang banyak. Kalau you start for tomorrow, you buat benda ni, you akan feel different ni. Seriously. Alright? Then, itu... itulah yang dinamakan macam mana you nak dapatkan dose of sunlight tu. Alright? Okay. Then, apa? Ada sweat it out. Berpeluh. Kalau sekarang puasa mungkin juga takkanlah nak bersenam pagi-pagi. Okay. Tak apa. Tak payah bersenam pagi-pagi. Tetapi, banyakkan pergerakan di rumah mungkin you membantu parents. Ataupun kalau you kata tak nak bantu parents, sebelum petang mungkin nak dekat-dekat puasa, you mengadakan aktiviti ataupun workout secara ringkas. Dan yang paling senang nak buat ialah, you duduk dekat depan komputer ataupun duduk dekat depan laptop. Bila you belajar sebenarnya, bila otak you bergerak, sebenarnya you akan berpeluh. Tapi kalau you cakap dengan saya, tapi saya duduk dalam aircon. Okay, kurangkanlah aircon tu sebab kita nak peluh. Tapi bukanlah peluh sampai you berbau busuk dan sebagainya. Bukan ya. Tapi kekalkan you punya kulit ni, keluarkan toksit-toksit. You nak hidup ceria kan? Keluarkan toksit-toksit daripada badan. Itu yang saya maksudkan. Okay? Then, you kena create you punya rutin. Pelajar-pelajar, saya bagitahu pelajar ya. 21 hari, kalau pelajar dalam tempoh 21 hari, kalau pelajar praktikkan rutin yang bagus, rutin yang sama dalam masa 21 hari, automatically selepas 21 hari, you akan buat rutin tu. Contohnya, dalam tempoh awal 21 hari, you kena set alarm nak bangun pagi sebelum subuh. Ataupun untuk sebelum, saya bercerita ni awal lah sebelum Ramadan lagi punya kisah. Okay? Selepas 21 hari, tak ada alarm pun yang automatically akan bangun pada waktu yang sama. Jadi rugi kan pelajar-pelajar kalau dalam tempoh 49 hari ni, rutin pelajar tu sebenarnya tidak sehat. Contohnya kan, tak kisah apa jenis agama yang kita anuti ya, tetapi practicing of good life ni, healthy life ni is very good to everyone. Dan ini pun memang disarankan oleh semua agama. Okay? Alright. Then, you create your routine. Dan the best thing to create your routine, kalau you nak study, saya cerita dengan pelajar, ini kisah benar ya, sebab ada juga pelajar-pelajar MSU yang kali pertama dalam bulan pertama menghadapi PKP ni, yang memang kita terpaksa consult dia sebab dia rasa stressful. Okay? Tak boleh keluar, tak boleh itu. Sebab ini jenis kinestetik kan, orang yang tak boleh duduk diam. Jadi, apa yang kita minta dia praktikan seperti mana yang saya advise dengan pelajar ni. So, Alhamdulillah, memang tidak, memanglah dia saja yang rasa, tetapi dia telah memulihkan keadaan pembelajaran dia dan dia lebih fokus sekarang. Jadi, itu tips dia. Okay? Alright, pelajar. Berapa ramai pula pelajar yang bila pagi-pagi ni ataupun sepanjang PKP ni dia mandi seperti biasa sebelum dia pergi sekolah? Ataupun ada juga, ataupun sebelum pukul 10 dia dah mandi dah? Berapa ramai di antara pelajar? Yes. Bagus. Saya dah mandi. Dah mandi. Alright, dah mandi. Okay, good.
Kenapa saya tanya pelajar? Okey. Ada tabiat pelajar yang mana dia komplain, dia stress, dia komplain, dia tak sihat, dia komplain, dia headache. Tapi sebenarnya dia tak mandi lagi. Selalunya pukul 9, Adam Fahmi cakap. Mandi ni adalah perkara yang mana kalau pelajar nak tahu dalam pengurusan badan kita ni, mandi ni adalah seperti massage. Massage, tahu massage? Kalau you terpaksa pergi spa kan, nak massage badan you, rasa lembut dan sebagainya. Sebenarnya mandi ni adalah macam massage tu. Cuma you tak adalah rasa air tu seperti mengalir kuat macam tu, tak. Tak, tapi bila you basuh rambut dan sebagainya mandi tu, you akan rejuvenate sekali lagi you punya diri. Jadi kalau you kata dengan saya, alah saya mandi lambat lah, practice awal lagi sikit. Kalau you dapat practice semua ni kan, percaya je kat saya, tekanan yang you hadapi tu different. Last sekali tips untuk anda, iaitu tips untuk set untuk bagaimana you nak ceriakan diri you. You kena set up ataupun you kena memang dah aturkan. Pagi-pagi tu you kena aturkan. Okay. Hari ni saya kena make sure subjek ni cikgu dah buat kelas pukul berapa? Pukul 10 sampai pukul 11. Alright, lepas tu ni. So fokus untuk tu. You jangan kata alah tak apalah, bukannya cikgu nampak pun. Cikgu tak kisah pun. Kan? Alah kalau saya buka je online, alah okey je, tak ada masalah pun, tapi tak apa saya tidur. Time online tu tidur. Memang cikgu tak kisah, cikgu dapat gaji you. Cikgu dapat gaji, you dapat apa? Macam tadi pengetua cakap dengan pelajar, SPM tetap SPM tahun depan. So jangan pula tahun depan tu, Januari ke ataupun Disember hujung tahun ni, pelajar jadi last minute buat preparation. Ha apa nak buat ni? Ha apa buat ni? Ha apa nak buat ni? Nak kena online ni, nak tekan kat mana? Yang ni nak kena biasa dengan IG je, biasa dengan Twitter je. Jangan sampai macam tu. Macam mana Google Classroom ni? Boleh komen eh. Macam mana nak buat video? Macam mana nak tengok video ni? Macam mana nak preview? Macam mana nak jawab soalan? Jadi pelajar, jangan sehingga perkara tu berlaku. Ada yang tadi saya tengok soalan yang ditujukan pada Tuan Haji. Ada tak kemungkinan SPM akan dijalankan dengan online? Memang seperti Tuan Haji cakap, tiada yang mustahil kan? Tadi saya nak bagi idea kepada pelajar juga. Sebenarnya exam online ni sebenarnya dah lama dah berlaku. Okay, exam online. Saya bagi contoh kepada pelajar-pelajar SPM yang mana nak belajar keluar negara. Ataupun belajar, contohnya you belajar lepas SPM yang nak buat foundation. Okay, sama ada you nak buat sambung medical program ataupun you sambung engineering program, account ke, you nak buat multimedia, grafik, semua across all the program. Contohnya you planning you nak keluar negara. So bila you planning nak keluar negara, you kena ada apa? You memang kena ada foundation kan? Okay, then bila you nak keluar tu, you kena ambil English test. Sama ada IELTS, TOEFL, apa lagi? Most famous is IELTS lah. Okay? So, bila you ambil English IELTS, you kena exam online. Jadi tak ada yang mustahil kalau you nak tanya, boleh ke SPM tu online? Tak ada. Di MSU sendiri, peperiksaan pun online. Bukan saja sebelum PKP ni. Sebelum ni pun sewaktu kita buat blended learning yang mana pembelajaran jarak jauh, semuanya online. Jadi pelajar-pelajar jangan sampai di saat akhir pelajar akan rasa lagi pressure sebab tak ada persediaan awal. Membazir dan ruginya kan bila dalam masa 49 hari ni sebenarnya we got nothing. Tak ada. Hari-hari cikgu buat online tetapi we got nothing. Sedih kan? Kenapa you jadi stres? Sebab you tak ada hala tujuan. Kenapa you jadi tak ceria? Sebab you tak tahu apa yang you buat. Sebab semua benefit yang saya tunjukkan, 4 benefit tu you tak dapat. Sebab tu you stres. Jadi pelajar, bila you ada masalah seperti ni, contohnya you ada masalah dalam bagaimana nak uruskan emosi pelajar, okay? Apa yang saya advise dengan pelajar ialah, first, you kena practice macam mana nak estimate time you bila you buat task ataupun bila you belajar. Saya bagi contoh. Pelajar kalau sebelum ni bila you pergi sekolah, you ada jadual berapa? Okay, pembelajaran sesi 1, pembelajaran sesi 2. Okay? Jadi, apa yang berlaku kat pelajar, kalau secara online ni, you kena pandai estimate. You kena berdisiplin. Okay. Okay, saya nak tanya pelajar. Berapa ramai di antara pelajar dalam ni yang menggunakan dia punya power of mind?
Ada ramai tak yang menggunakan power of mind? Tahu tak power of mind apa? Power of mind tu apa, cikgu? Ah, siapa yang tanya tu? Saya... Ah, tak tahu. Okey, maksudnya Anif, Zulia. Okey. Power of mind ni adalah kuasa minda. Contohnya, bila you kata... Contohlah kan, kalau you bersukan... kita imbas baliklah zaman normal-normal dulu. Sekarang ni new norm, tapi sekarang ni dah normal dah lah bagi kita kan. Tetapi maksud saya imbas waktu kita sekolah dulu, waktu dekat sekolah, bila you bersukan, bila you kata saya mesti menang, you punya mindset kata saya mesti menang. So bila you lari tu, you menang. Itu power of mind. Ataupun kan, you selalu tengok kawan you jalan, lepas tu kan tiba-tiba kata mesti dia jatuh. Pernah tak macam tu? Dan orang tu jatuh. Ada banyaklah benda, banyaklah. Ataupun dia kata, oh senang je ni. So automatically benda tu jadi senang. Itu dinamakan power of mind. So, kalau you ada credibility untuk menguasai you punya power of mind tu untuk dia lebih bagus lagi, lebih buka lagi, okay? Kita buat praktis ni, boleh? Walaupun kita tengah digital online ni, boleh tak kita buat sedikit pergerakan? Boleh? Okay, so semua orang, tadi kita dah buat tarik nafas. Sekali lagi kita akan praktiskan tarik nafas tu sebelum kita buat praktis ni, exercise ni. Okay, semua tarik nafas. Alright, thank you. Okay. Tarik nafas macam tadi. Pergerakan saya akan tunjukkan. Tarik nafas, saya akan tutup dulu presentation ni. Okay. Tarik lagi sekali. Tiga kali. Tarik lagi sekali. Alright, very good. Okay. Semua orang tangan macam ni. Okay, macam ni. Nampak? Saya rasa you pernah terbuat ni. Sama ada you dah buat, kita buat lagi sekali lah. Okay. Ada, okay, buat macam ni. Dan cuba you fokuskan jari tengah you. Jari tengah ni you fokus. Ada certain-certain daripada kita, jari dia, jari tengah dia sama tinggi. Sama tinggi tau. Sama tinggi dia. Ada juga certain daripada kita, jari tengah dia tu sebelah rendah, tapi sebelah pendek. Okay. Jadi kepada yang sama tinggi jari tengah dia, saya nak pelajar pilih jari mana yang kita akan panjangkan lagi. Pilih jari mana yang kita nak panjangkan lagi. Alright. Okay. Bagi pula yang ada jari dia satu pendek, satu panjang, you pilih yang pendek tu automatically. Jari tengah, bukan ibu jari. Jari tengah. Okay? Alright. So sekarang ni, you dah pilih ya, jari mana yang nak panjangkan. Contohnya saya, dua-dua jari saya sama panjang. So saya akan pilih jari saya sebelah kiri. Jari tangan kiri saya ni, saya akan pilih untuk dipanjangkan lebih daripada tangan kanan saya. Okay? Right. So kalau jari tangan kiri awak lebih panjang, pilih jari kanan, tangan kanan awak untuk dipanjangkan. Boleh faham maksud saya tu? Alright. Good. So, kita akan buat aktiviti power of mind. Yang ini aktiviti yang paling ringkas, macam mana nak tahu kita boleh control power of mind kita ataupun kita ada power of mind yang bagus. Okay? Kita sparkkan kita punya power of mind tu. Kita supaya dia aktif. Macam tu. Okay? So, saya akan fokuskan jari kiri saya untuk dipanjangkan jari tengah kiri. Jari tengah kiri. Syarat dia untuk panjangkan ni, pelajar mesti yakin jari tu boleh dipanjangkan. Yang kedua, pelajar mesti bersungguh-sungguh nak panjangkan jari tu. Yang ketiga, pelajar mesti fokus jari mana yang dipanjangkan. Okay. Saya pernah tanya pelajar sebelum-sebelum ni, macam mana you nak panjangkan jari ni dengan menggunakan power of mind you? Okay. Dia kata, bengkokkan saja sikit macam ni. Macam tu, contoh saya macam ni. Macam ni. Ada yang kata, bengkokkan lagi ke sebelah. Okey, semua idea ni boleh diterima. Tetapi untuk hari ini, kepada pelajar, kita akan massage jari mana yang kita nak panjangkan tu. Okey, boleh? Bersedia? Saya akan fokus jari saya, tangan kiri saya, jari tengah, saya nak panjangkan. So, kita akan massage daripada pergelangan siku sehingga ke hujung jari tengah. Kalau you pilih jari kiri, tangan kiri you buat. Kalau you pilih jari kanan, tangan kanan you buat. Okay? Alright. Ready? Terpanjangkan 10 kali kita buat massage ni. Sedia?
Satu. Tapi ingat ya, you kena yakin you boleh panjangkan. Dua. You kena bersungguh-sungguh buat ni. Dan mesti fokus dalam keadaan yang bertenang. Bila pelajar percaya pada diri sendiri, dia akan terjadi. Lima. Enam. Tujuh. Lapan. Jangan rasing. Yakin. Sembilan. Sepuluh. Okey. Sekarang cantumkan dengan segera. Cuba tengok. Siapa yang jari dia boleh panjang? Ada tak? Oh, Alif jadi. Okey. Kenapa makin pendek, Syikin? You tolak ke belakang ke, Syikin? Orang tolak ke depan. Okey. Ada jadi. Alright. Good, Erlin. Yes, yes. Kenapa dua-dua jari semakin pendek? Apa tu? Salah-salah fokus ke macam mana? Jadi kedua-dua jari makin pendek tu. Ke sebenarnya tak ada apa-apa yang berlaku? Tak apa. Kalau yang tak ada apa-apa yang berlaku tu jangan risau. Mungkin hari ni you... Mungkinlah hari ni tak berapa nak ni kan. Hari ni daripada tadi dengar ceramah kan. Mungkin tak rasa selesa ke. Tak apa. Nanti buat lagi. Okey. Sekarang siapa yang berjaya buat, sila angkat tangan kanan. Angkat tangan kanan. Okey. Sila letak dekat belakang masing-masing. Alright. Tepuk tiga kali. Saya memang hebat. Alright. Very good. Saya tak boleh datang situ nak tepuk sebab tu saya suruh. Okey. Okey. Tak apa. So sebenarnya kenapa saya bagi pelajar tu, itu adalah dinamakan power of mind. Kalaupun siapa-siapa cikgu ke mana-mana pencerama yang turun daripada langit pun, okay, kalau dia nak bagi ceramah mengenai hidup lebih ceria semasa PKP ataupun bagaimana nak motivasikan diri anda, semuanya bermula dengan diri sendiri. Jadi tadi power of mind tu macam itulah kita belajar. Kalau pelajar letak dalam minda pelajar, pelajar bahagia, pelajar fokus dalam pembelajaran, pelajar boleh cemerlang SPM straight A, pelajar boleh dapat keputusan yang cemerlang, automatically dalam badan, tubuh badan kita akan membuat tindak balas melakukan pergerakan tersebut. Tapi melakukan pergerakan yang mana you akan belajar. Tetapi mesti diikuti dengan perlakuan. Dia tak boleh je, saya dah set dekat power of mind saya, saya memang cemerlang SPM. Lepas tu, bila online kelas dah, tak boleh lah macam tu. You kena diikuti. Sebab tu saya kata dengan pelajar, tak smart. Jangan tengok je, kita kena buat pergerakan. Macam tu juga dengan pelajar, jangan you impikan saja nak berjaya tetapi you tidak melakukannya. Okay? Saya tak nampak tau pelajar buat ke tidak, tetapi terima kasih dengan you punya feedback tu. Okay? Jadi pelajar, itu antaranya juga saya nak juga pelajar identify perkara-perkara yang perlu dielakkan. Contohnya ada kawan-kawan jenis semasa PKP ni, dia sukalah mesej waktu-waktu tengah malam. Time nak tidur dia suka mesej. Sebab apa saya kata elakkan? Kita mesti dapatkan tidur yang secukupnya. Ada yang kata, tidur berapa jam yang cukup? Kalau ikutkan, ada pakar pembentukan psikologi badan mengatakan 8 jam tu kena ada 8 jam. Betul, Nurul faham kan? 8 jam. Tetapi pada usia pelajar sekarang, 6 hingga 8 jam tu amat penting. Kalau pelajar kata, macam mana saya selalulah tengah macam tadi kan nak jadi burung hantu. Kalau dah itu tabiat awak nak jadi burung hantu, tetapi you bangun awal pada waktu pagi, tak ada masalah. Yang kita takut je, you jadi burung hantu malam-malam, tetapi pagi you bangun pukul 12. Sahur ke mana, subuh ke mana, semua hari. Yang patutnya kehidupan yang sihat pada awal sebelum pukul 12 tu, you dah tak ada. Susah juga. Okey, jadi semuanya bergantung kepada bagaimana pelajar menguruskan diri dan elakkan daripada gangguan kawan-kawan yang ada kawan-kawan ni dia message you, dia tanya mengenai perkembangan, tak ada masalah. Tetapi kalau benda-benda merapu, cerita yang merapu sampai berjam-jam sehingga benda yang penting yang you kena buat, contohnya online, buat assignment dan sebagainya, you dah tak buat. So avoid daripada benda-benda ni. Avoid daripada distraction ni. Okey. Dan you kena make sure juga you teach, practice and discuss all new things ataupun you punya routine. Macam mana? Contohnya cikgu tengah mengajar macam sisi saya sekarang ni.
Sekejap lagi saya akan buka dengan pelajar sesi soal jawab kan. Cikgu tengah mengajar dan cik, bila hujung sesi cikgu akan bagi feedback. Tanya, bagi tahu kat pelajar. Okey, semua pelajar faham? Faham cikgu, faham. Tapi cikgu boleh tak kalau next time kan? Saya sebenarnya tak nampak lah tulisan itu. Saya sebenarnya tak dengar. You bagi feedback. Teaching and teach and practice tu mesti ada dalam you punya ni. You jangan je tunggu je macam ni. Dengar. Hujung tu you mengelamun dah. So, dia tak ada. Bila you ada feedback macam tu, sebab pembelajaran secara digital ni, dia kena dua-dua pihak. Dia tak boleh seorang je. Dia tak boleh. Cikgu pun sebenarnya, kita pun macam saya sebagai pensyarah pun, saya banyak belajar daripada pelajar. Dia belajar-belajar saya juga. Macam mana respon, macam mana reflect during session. Kan? So, itu you kena ni. Dan satu lagi tips untuk pelajar, you kena sentiasa menjaga kebersihan dan kesihatan makanan anda. Contohnya, kenapa kita boleh mengalami gangguan emosi terlalu banyak bahan toksik kimikal dalam badan kita? Toksik lagi, kimikal lagi kan? Terlalu banyak contohnya daripada sudut pemakanan, makanan yang kita ambil. Syukurlah kita dah duduk dekat rumah sekarang ni, kita elakkan daripada makanan-makanan junk food dan sebagainya. Tetapi kadang-kadang tu dekat rumah ada juga makanan-makanan yang mungkin kita tak sedar kita beli waktu shopping tu, keropok dan sebagainya, banyak benda yang kita makan benda tu. Saya nak advice kepada pelajar, tolong avoid makanan yang mengandungi gula putih yang banyak. Contohnya you buat minuman letak gula banyak-banyak, so itu gula putih. Bila gula putih terlalu banyak dalam badan, apa yang berlaku dengan pelajar? Pelajar akan jadi lemah dalam memori. Alright. Okay, jadi itu antara perkongsian kita hari ini. Jadi saya buka kepada soalan dulu sebelum last sekali. Saya buka kepada pelajar soalan. Ada soalan tak? Okay, ada soalan? Adakah anda masih di sana-sana? Kenapa? Betul ke Milo dapat cerdaskan badan? Okay, bagus soalan tu. Kalau dulu-dulu tis Milo, anda minum Milo anda jadi sehat dan kuat kan? Okey. Ada orang minum Milo, Milo ni gula dia tinggi sikit, tinggi tau. Ada orang minum Milo, bila dia minum Milo dia rasa aktif kepada yang bersukan dan aktif. Tetapi ada orang bila dia minum Milo dia akan jadi lemak kerana dia jenis orang yang tidak mengeluarkan peluh dan dia tambah lagi gula dalam badan dia dan akan menyebabkan dia jadi lemak. Dia memang betul menguatkan badan bila anda orang yang aktif. Contohnya kalau sekarang PKP dah ada boleh ada pergerakan bersyarat kan. Mungkin you jogging, ada jogging dah sekarang ni. Ataupun ada buatkan senaman ke malam ke, tak kisahlah, lepas tarawih ke apa you bersukan mengeluarkan peluh, tak ada masalah. Milo ada kafein kan? Milo ada kafein? Setahu saya lah ya, dalam Milo ni dia tak adalah kafein seperti yang you maksudkan tu. Milo susu lebih. Okey. Cuma nasihat saya kalau minum Milo janganlah letak gula dah. Itu je. Sama macam saya nasihatkan pelajar, jangan banyak makan keropok dan sebagainya tu. Jangan banyak makan instant noodle. Kan? Sebab benda-benda ni akan menyebabkan emosi you terganggu. Sebab minda you dah terganggu dan menyebabkan hidup you dah tak ceria. Jadi sebenarnya semua ni berkait rapat antara satu sama lain. Okey? So ambil manfaat untuk PKP ni, ubah diri anda, okey, ubah diri anda sebab anda lebih banyak masa, okey, dengan diri anda sendiri. Kan? Inilah yang kita kata kita impikan, wow, semua berteknologi. Informasi di hujung jari semuanya kan. So, manfaatkan. Right? Ada soalan lain? Pelajar ada soalan lain? Assalamualaikum, akak. Salam. Ya, Syahazril. Nak tanya MSU dia ada aliran apa? Oh, bagusnya soalan. Okey, MSU ni ada lebih daripada 150 program yang ada. Berut daripada program foundation, diploma dan bachelor. Kalau aliran tu daripada daripada yang medical program, pharmacist, hospitality, tourism, business, international business, finance, account, mainkanlah ada 150 program. Alright. Law and order tak ada ke? Law and? Order apa tak yang macam peguam tu? Oh, DMSU ada law and commerce. Law and commerce, fikir law and order, sorry lah.
Eh, tak apa. Bagus. Berhubung dengan soalan Syazrael tu, saya nak nasihatkan pelajar sebab lepas SPM, pelajar kena pilih program kan? So, bila kena pilih program, syarat kemasukan untuk pelajar-pelajar yang nak masuk ke program daripada SPM ke foundation, minimum bagi program perubatan yang nak jadi doktor, minimum 5B. Minimum tu 5B. So, make sure kalau boleh, saya percaya SMK Taman Melawati, you akan dapat straight A. So itu je saya nak bagi tahu kat pelajar. So untuk yang nak buat itu, untuk buat medical program, pharmacy program. Kalau nak buat program lain, contohnya kejuruteraan, nak buat foundation program, 5 credit minimum. Kalau you nak buat diploma pun 5 credit minimum, tetapi fokus kepada certain-certain subjek. So apa yang kena berlaku sekarang, sebelum bercerita itu lebih, mungkin kita akan cerita slot mengenai kerjaya itu mungkin di lain segmen nanti, khusus kepada mengikut kerjaya-kerjaya anda. Saya nak nasihatkan pelajar, buatlah SPM sebaiknya. Tak ada reason COVID dalam result SPM. Maksudnya you tak boleh kata saya dapat result macam ni sebabkan COVID ni. Tak, patutnya COVID tu mencetuskan you akan dapat cemerlang sebab you duduk dekat rumah dengan parents dan you ada pembelajaran online. Semua di ujung jari anda. Okey, saya last lah. Saya nak kongsi dengan pelajar. Pelajar, sebenarnya bila pelajar membuat persiapan untuk menjadi seorang pelajar yang cemerlang, menjadi persiapan rebutan, rebutan di luar sana yang ada value, pelajar kena tengok kepada creative thinking skill. Pelajar kena ada ability untuk menganalisis. Okey? Kenapa saya share ni? Sebab pelajar kata tadi, pelajar nak hidup lebih ceria. Kalau pelajar hidup nak hidup ceria, bukan sahaja PKP ni, untuk berterusan, ini yang pelajar kena ada. Pelajar kena ada ability untuk menganalisis. Pelajar kena ada orang yang ada open-minded. Okay? Berfikir bukan sahaja untuk satu hala, tetapi pelbagai hala. Pelajar kena ada, kena adalah seorang yang boleh membuat keputusan. Okay? Ada ability untuk problem solving. Yang ada ability menjadi leader, membina organisation. Ni detail dia, mungkin topik yang akan datang. Dan yang paling penting, pelajar kena good in communication. Kalau pelajar cukup syarat ni, ada benda-benda ni, top creative thinking skill ni, ini amat-amat membantu pelajar untuk jadikan pelajar adalah pelajar pilihan yang cemerlang. Memang akademik, memang adalah kena seimbang, okay? Tapi dari sudut dalaman yang lain, pelajar kena ada ability tersebut, okay? Jadi pelajar, sebelum terlewat, jangan esok baru nak berubah, start bermula hari ini, okay? Apa-apa pun, semuanya bermula daripada diri pelajar, bukan bermula daripada orang lain, bukan bermula daripada guru-guru lain. Jadi ada soalan lagi tak? Ada soalan? Ada soalan? Saya tengok dekat chat. Okay, tak ada. Alright. So, pelajar, Hadif tanya apa? Extra jus padu apa benda, Hadif? Dia tanya apa? Tadi dia ada tanya apa? Pasal Nescafe. Kenapa? Dia tanya, boleh ke ambil Nescafe semasa belajar? Untuk bagi tak mengantuk. Okay. Saya nak bagi tu sebelum saya kata boleh ke tak boleh tu. Setiap manusia mempunyai kandungan badan yang berbeza-beza. Ada pelajar ataupun ada manusia yang ada human being yang dia bila dia minum Nescafe, dia lebih terbuka mata dia sebab ada kafein dalam Nescafe tu. Okay. Ada pula yang minum tak ada efek langsung. Jadi kalau you tanya saya boleh ke minum Nescafe semasa belajar, boleh kalau dia memberi manfaat kepada awak. Kalau you minum Nescafe dan you tidur, tak payahlah minum. Tapi kalau bila you minum Nescafe, you rasa bila you tengok je nota tu terus semua masuk dalam kepala, bah, teruskan minum. Okay? Boleh faham maksud saya? MSU Campus di Shah Alam, ni rakan saya. Dalam sesi ni juga saya bersama rakan saya sebenarnya, Cik Nur Shalinda, yang mana sebagai pegawai perhubungan MSU ya. Jadi kepada pelajar-pelajar, selain daripada sesi kita ni, kalau pelajar-pelajar ada pertanyaan, bolehlah juga menerusi IG saya. Kalau kata tak naklah tanya kat sini, malu sebab nak tanya macam mana kalau saya nak teknik belajar pula. Okey.
So tak apa. Okay, sama-sama Lukman. Okay. You boleh go to IG saya, miss_u_brunei. Okay. Mungkin agak pelik kenapa nama Brunei tu, sebab saya selalu bertugas di sana. Jadi nama pun dari nama IG dah. Okay. Okay, boleh ajukan soalan-soalan yang private mungkin di sana. Okay, dan jangan lupa juga kalau nak tanya, tak tengok juga perkembangan apa yang berlaku, macam mana live PKP student-student di MSU, you boleh mengikuti MSU Malaysia di semua media sosial kita, semua platform. Okay, di IG, di Twitter, di Facebook. Alright, ada soalan lagi tak? Ada soalan? Okay, tak ada soalan. Minum. Okay, tak ada soalan. Okay, tak ada soalan. So, kalau tak ada soalan, Cikgu Rostam, berapa masa lagi saya ada? Saya nak tanya sebab saya nak ceritakan satu cerita. Ada tak cikgu kat dalam? Ambil 5 minit. Oh, okay, thank you. Boleh, right. Boleh teruskan sebab tadi pun kita lambat. Puan tak, saya nak kongsi satu cerita je sebagai penutup kepada pelajar. Boleh, boleh, boleh. Okey, pelajar. Okey, terima kasih Puan. Okey, pelajar. Siapa pernah dengar cerita Abu Nawas? Siapa pernah dengar Abu Nawas? Tak pernah. Abu apa? Abu Nawas. Okey, pernah. Alright, boleh. Alright, saya minta sekejap je. Pengajaran di sebalik kisah Abu Nawas. Abu Nawas ni adalah kisah zaman Arab. Macam kita dekat Malaysia, cerita Pak Pandir, cerita apa, macam-macam lah kan. Tapi ni kisah memang Abu Nawas yang cerdik waktu zaman-zaman Arab. Ada banyak cerita dia. Ada banyak cerita dia. Salah satu cerita dia saja saya ambil. Okay? Saya pendekkan cerita dia. Macam ni kisah Abu Nawas ni. Di sebuah negara, di sebuah kingdom, dulu-dulu di negara Arab, okay, di sebuah kingdom, ada Abu Nawas ditinggal, dan seorang raja ni dia dah dengar dah mengenai Abu Nawas ni yang sangat cerdik dan sangat pintar. So dia kata macam ni, kalau betul Abu Nawas ni pintar dan cerdik, dia kata, saya akan bagi soalan teka-teki kepada Abu Nawas ni dengan 3 teka-teki tanpa suara. Tanpa suara. Kalau dia boleh jawab, saya akan bebaskan dia hidup di negara saya ni. Tapi kalau dia tak boleh jawab, saya akan pancung dia sampai mati. So, bila perutusan tu sampai kepada Abu Nawas, tentulah Abu Nawas dalam keadaan bersedih. Macam mana kalau dia dipancung? Macam mana kalau dia tak dapat jawab soalan tu kan? So, di sebelah Abu Nawas sebenarnya pada waktu itu ada seorang kawan, best friend dia, seorang pengembala kambing. So, pengembala kambing ni, kawan Abu Nawas ni, best friend dia lah, BFF. Dia kata, Abu Nawas, biar saya yang gantikan tempat Abu Nawas. Wow, seronok kan kalau ada kawan-kawan kita yang macam tu kan? Macam sanggup nak gantikan walaupun terbunuh. Dia kata kalau Abu Nawas dibunuh, siapalah saudara saya lagi. Tapi kalau saya terbunuh, tak apalah, sekurang-kurangnya saya tahu so Abu Nawas selamat. Kalaulah ada sekarang ni kan, biar saya gantikan awak untuk menduduki SPM ni. Ataupun biar saya gantikan awak untuk buat semua assignment. Wow, hebatnya kan? Tapi takkan, tidak, mungkin tidak ada lah. So, apa kisah Abu Nawas tadi? Kawan dia lah yang gantikan dia. So, Sultan Raja pun berkata, okay, kalau awak tak boleh jawab, saya bunuh awak, saya akan bunuh Abu Nawas juga. Pancung kedua-duanya sekali. So macam, okay, takpelah. Dah terlanjur kan? Alright. Dipendekkan cerita, dalam di sebuah istana tu, Abu Nawas pun hantarlah kawan dia untuk bersesi teka-teki tu. Okay? Dan dia pun tunggu di luar. Jadi dalam sesi teka-teki bersama raja. Tengok betul-betul dan dengar betul-betul. Soalan pertama, raja tu buat macam ni. Pengembala kambing tu buat macam ni. Raja kata, betul, betul. Wow. Soalan kedua, raja tu buat macam ni. Macam ni. Pengembala kambing tu jawab macam ni. Raja kata, betul, betul. Soalan ketiga, raja tu buat keluarkan sebiji telur, telur ayam. Pengembala kambing pula, bila dah tengok tu, dia pun tak nak kalah. Dia pun keluarkan sebiji bawang, bawang merah, bawang lah, sebiji bawang. Okey, raja kata, tepat sekali,
Wah, dia kata, kalau rakan Abu Nawas ni pun boleh jawab, kira penuntut Abu Nawas lah kan. Apatah lagi lah kalau Abu Nawas, mesti lagi bijak. Yang ni pun dah bijak, yang sekarang pun lagi bijak. Okey, maka bebaslah kamu dan Abu Nawas untuk hidup di negara saya. Okey? So mereka pun keluar, dia pun keluar. Terkejut Abu Nawas. Eh, kau hidup sahabatku? Apa soalan raja menyebabkan kau hidup? Senang sangat ke? Dia kata, ya, nanti aku bagi tahu kat kau. Okey, di dalam istana pembesar semua tanya, tuanku, apakah soalan tuanku? Kenapa semuanya betul? Okey, soalan pertama saya buat macam ni. Apa maksud saya? Tuhan itu satu. Ini kisah-kisah Arab dulu. Tuhan itu satu. Dan dia pun buat jawapan macam ni. Dua. Jawapannya maksudnya dengan dua kalimah syahadah. Ha, macam tu. Kan? Oh, soalan kedua saya buat macam ni. Dunia ini luas dan dia buat je macam ni. Semuanya di dalam genggaman Tuhan. Okey. Soalan ketiga, saya bagi tunjukkan sebiji telur ayam. Telur ayam ni, telur ni kalau kita rebus, dia punya yolk tu, kuning dia tu jadi bulat kan? Macam bumi. So dia tunjukkan saya sebiji bawang. Berapa lapis bawang? Berapa lapis? Ada 7 lapis bawang. 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Macam itulah. Okay. Wah, okay. Hebat sungguh mereka ya. Di luar istana, Abu Nawas dan rakan dia. Abu Nawas kata, cepatlah cerita. Apa soalan tadi? Dia pun cakap macam ni. Soalan pertama, raja buat macam ni. I jawab dekat dia. Apa maksudnya? Dia nak satu ekor kambing. I kata, dua pun boleh. Kemudian soalan kedua. Raja memang melampau. Dia buat macam ni. Apa ni maksudnya dia buat? Dia nak semua. Saya jawab kat dia. Banyak you punya cantik, nak semua. Ha, nampak tak berbeza kan? Soalan ketiga, mungkin raja tu nampak I marah, macam marah. Dia pun ni. Apa tu namanya ni? Keluarkan sebiji telur ayam. So, bila dia keluarkan sebiji telur ayam tu, saya pun keluarkan bawang. Telur ni kalau makan saja tak sedap, makan dengan bawang. Jadi pelajar-pelajar nampak tak sebenarnya cerita tu, mereka di satu tempat yang sama, pengajaran bercerita lah. Cerita tu memang cerita Abu Nawas. Jadi ceritanya, pengajarannya ialah dia berada di satu tempat yang sama tetapi tidak bercakap, hanya mempunyai signal sahaja, okey? Tapi punya pemahaman yang berbeza. Jadi dalam pembelajaran kita pelajar-pelajar, begitulah kehidupan kita. Begitulah pelajar dulu waktu dekat sekolah, bila cikgu cakap, pelajar faham tak? Pelajar semua serentak jawab, faham. Tapi jujur dengan saya bulan Ramadan ni, betulkah pelajar faham? Sebenarnya hanya dialog saja. Saya dah buat survey dah benda ni. Kan? Jadi pelajar, apa kepentingan bila belajar? Ialah komunikasi. Pembelajaran secara digital yang pelajar buat sekarang ni, tak boleh cikgu saja yang bercakap, you pun kena bagi respon. Okay? Dan bahayanya pembelajaran secara digital ni, bila you membuat persepsi you sendiri dengan maksud pembelajaran tersebut. Jadi, pelajar-pelajar, jangan jadi kisah macam Abu Nawas, yang mana you buat pahaman you sendiri dan you langsung tak faham apa yang you belajar. Boleh belajar-belajar? So, daripada MSU, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada pengetua sekolah, kepada seluruh pengurusan, kepada bahagian kurikulum, kepada guru kaunseling. Dan yang paling saya ucapkan terima kasih juga kepada semua pelajar-pelajar yang stay sampai sekarang. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat kepada anda. Saya doakan di bulan baik ini semuanya mendapat keputusan yang baik dan cemerlang dan dapat mengubah kehidupan anda di masa akan datang. Jangan berputus asa. So daripada MSU, sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Okey, alhamdulillah selesai sudah slot motivasi kita pada hari ini. Ribuan terima kasih diucapkan kepada Puan Nizmah Darman daripada MSU atas aktiviti dan perkongsian yang cukup bermakna itu tadi. Banyak topik-topik yang dikongsikan sepanjang tempoh satu jam, lebih kurang satu jam. Baik, kita telah sampai ke penghujung majlis. Sebelum penutup tirai, saya menjemput Puan Zarina binti Mahmud untuk menyampaikan ucapan penutup majlis dengan segala hormatnya dipersilakan. Terima kasih. Sebenarnya dah tak ada apa dah nak tutup.
sangat bagus. Terima kasih banyak-banyak Puan Izmah, dan saya harap selepas ini akan ada lagi lah apa perkongsian bersama-sama dengan murid-murid. Saya rasa murid-murid ni pun suka dengar tu, dengan cerita-cerita Abu Nawas yang baru dengar. Ya, saya rasa ramai yang menunggu sampai akhir, tapi mungkin ada yang left tu mungkin dia habis data. Ya, tapi tak apa, kita ada buat live juga dalam hidup, so tak ada masalah lah untuk kita tengok semula. So sangat bagus, really really good pengisian. Dan itu sajalah dari saya, dan okay, salamlah kepada apa you panggil Datuk Tan Sri. Saya pun suka mendengar taklimat bos you tu. Kami belajar daripada leader. Itulah. Okey. Terima kasih ya Puan Izma. Terima kasih Puan. Stay connected. Okay, terima kasih diucapkan kepada Puan Zarina di atas ucapan penutup itu tadi.